Стрелки 2-го батальона территориальной обороны народной милиции уже приготовили. Это противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» в войсках. Wacana beberapa pekan lalu tentang Presiden Rusia Vladimir Putin yang akan hentikan perang sesegera mungkin hingga saat ini belum terrealisasikan. Invasi yang dimulai pada 24 Februari ini justru semakin memanas. Kali ini area yang dibentengi angkatan bersenjata Ukraina meledak di dekat Avdiivka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 6 Oktober 2022. Ledakan tersebut diduga akibat artileri pasukan DPR yang menembakkan meriam MT-12 Rapier. Akibatnya, benteng pertahanan Ukraina di Avdiivka porak-poranda. Pasukan DPR mengklaim sejumlah militan Ukraina menjadi korban dalam insiden penyerangan ini. Dan dengan meledaknya benteng pertahanan membuat Ukraina semakin kekurangan amunisi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!